Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor. Dalam video kali ini ingin berbagi tips sedikit mengenai cara membuat nyala api kompor tekanan tinggi biar tetap besar. Oke, kita langsung aja menuju ke TKP. Pada awalnya membeli LPG yang masih baru, nyala api masih besar, tekanannya masih tinggi dan sangat deras. Lambat laun setelah setengah perjalanan akan melemah atau tekanannya nyala api akan kecil. Nah, perjalanan nyala api akan kecil dan permukaan ini akan membeku atau menjadi es sekitar sini. Nah, sangat basah dan dingin. Akibatnya nyala api apa nyala kompor akan kecil. Oke, kita lihat saja nyalanya semakin kecil setelah setengah perjalanan. Nah, untuk membuatnya tetap besar, maka kita gunakan air atau air dengan banyak untuk merendamnya. Nah, kita rendam, maka nyala api akan besar lagi dan seterusnya. Apabila tekanannya melemah lagi, kita ganti airnya dengan yang baru, seterusnya kayak gitu biar cepat mateng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tombol subscribe, like. Oke, terima kasih.